hanya tenaga medis dan Satgas berjuang melawan penyebaran virus corona di Kota Sorong. Peran Babin Kamtibnas pun turut berandil membantu mencegah penyebaran virus mematikan tersebut. Pemberitahuan disampaikan kepada warga masyarakat Kota Sorong. Masyarakat diimbau untuk tidak melakukan. Aibda Sutri Nanggung menjadi salah satu anggota Babin Kamtibmas Polres Sorong Kota yang kini terlihat menghabiskan hampir sebagian waktu bersama warga masyarakat di wilayah binaannya pasca COVID-19 terdeteksi mewabah di Kota Sorong. Dengan melibatkan pemerintahan, kelurahan setempat, sejumlah langkah edukatif maupun upaya pencegahan pun terus dilakukan di luar waktu kedinasannya dengan menggunakan alat pelindung diri seadanya, bahkan jauh dari standar kesehatan untuk menyemprot disinfektan. Selaku Kepala Dinas, saya mencoba lakukan koordinasi dengan pihak Puskesmas Sorong Selatan dan RT setempat untuk bagaimana mereka dapat melakukan sosialisasi terhadap masyarakat. Untuk itu, setelah dapat persetujuan dari pihak Puskesmas, saya coba lakukan sosialisasi di setiap RT untuk mengajak masyarakat agar dapat memahami kiat-kiat pencegahan daripada virus corona tersebut. Alhamdulillah telah berjalan dan masyarakat sangat antusias. Hanya saja ada beberapa pertanyaan dari masyarakat terkait untuk mendapatkan masker dan sanitizer itu yang agak susah, sehingga coba berkoordinasi dengan pimpinan, semoga ada bahan-bahan baku yang lain yang dapat dibuat untuk paling tidak bisa untuk melakukan kebersihan diri dari sanitizer buatan kami. Jauh di dalam sanubarinya, hanya satu yang melandasi dan memotivasi dirinya untuk memberikan kenyamanan di tengah ancaman penyebaran virus corona dengan moto, "Sa kerja untuk ko, ku di rumah untuk kita orang semua, untuk Kota Sorong dan untuk Indonesia." Anggreni Sumbung, CWM Channel.